Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Khairul Latif di channel Mbah Purnomo. Salam gudal gadul gudul bu 1, 2, 3. Nah, di akhir Ramadan ini tanggal berapa ya? Ini buatnya tanggal kira jin 27 Ramadan ya. Oke, 27 Ramadan kali ini buatnya. Di akhir-akhir Ramadan ini cocoknya buat konten mudik. Nah, kali ini mudik dari sini. Kita nanti akan ambil penumpang di Cirebon ya. Kita akan antarkan ke Tegal ya. Dan semoga perjalanan ini lancar jaya. Jadi langsung saja gas, enggak pakai lama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di sahorolana hadi wa bakdara hubu kridin wa inna ila rabbil alamin qaribun. Mundur dhisik, Mbah. Iki mundur apa urung ya? USR ya. Mundur sithik. Awas, awas. Ono sinyal Jaya XJD ya di belakang kita. Awas. Hup. Oke. Ini berangkat dari rest area 29 berapa B tadi ya? Kok lali aku. Pokoknya ini berangkat dari rest area dari tol. Masuk terus. Wah, itu trafiknya udah padat. Bener kan ya PSBB nih, tapi kok malah padatnya seperti ini ya, gak jadi PSBB nih bang. Wah, antrian sangat panjang. Gak jadi PSBB nih bang ya, kayaknya ya bang ya. Langsung masuk. Ada macet panjang bang, ada kecelakaan mungkin di sini ya bang ya. Langsung rusak masih aja, yuk kita masuk ke kanan. Ada hari atau di depan kita zoom. Ya, spesial di video kali ini menuruti requestan dari Mas MR Biasa, yaitu pakai bus. Apa ini? Transaba ya. Busnya bus Transaba untuk livery-nya by Mas Yusron Asrori. Kemudian mapnya ada map Java Road Edition versi 2. Ini adalah mod kreatornya Mas Tanjung Saputra yang sampai saat ini belum muncul ya, masih menghilang. Se. Oke, jamnya sudah saya atur ke jam 5 sore ya. Tadi 5:30. Ya, author Bemas Tanjung Saputra yang diedit Mas Imam Kurniawan. Ini jadinya tambah jalur, tambah hobo bah ya. Oke, masuk. Kita sesep kanan dulu hari atau ini. Ini ada hari atau apa ini? Parades ya kalau nggak salah ya, bah. Parades bah. Sesep kanan kiri pokoknya ini hukum di tol ya bang ya. Ini jalur terbaru dari map apa namanya, dari versi 2. Untuk soalnya Bemas Bagi Wahyu seperti biasa masih setia dengan soalnya Mas Bagi Wahyu. Pokoknya sesep kanan kiri los tanpa rewel. Livery-nya Bemas Yusron Asrani untuk busnya EP3 MH edit Jetbus 3 pak Bemas Hamdan Rohmatullah. Kemudian traffic parknya ada traffic park Bayi Yuli Indrayana V4, kemudian ditambah DRT Traffic Enhancer Bebas Maulana yang premium ya kali ini ya, ya jadi sangat suas sekali. Kita coba masuk barisan, bukan barisan mana-mana ya.
lulululul tabrak opo iki mangaku. Masih ratu pilek ini, Mbak. Ya pileknya belum hari sampai saat ini. Pilek terus, buta terus, Mbak. Oke, saya skip dulu ya, Mbak ya, karena tadi kalau nggak di skip itu cukup memakan durasi yang cukup panjang. Maka dari itu di video kali ini map yang panjang tadi saya skip biar jeglis lah ya, kita sampai di Cirebon. Nanti kalau setelah dari Cirebon kita mudiknya lewat Panturaan aja, menghindari petugas pemeriksaan ya. Oke, langsung saja ini belok kiri, setelah ini belok kiri ya, Pak. Mana ini jalur belok kirinya? Masih di depan tadi, Pak. Jadi gimana ya, Pak ya? Semakin kesini kok semakin banyak map-map yang di-update, di-upgrade, di-update dan di-upgrade ya. Upgrade untuk versi ETS-nya. Ini masih saya coba di V1.30, yang V1.36 belum saya coba. Tadi sudah saya coba tapi masih crash ya, Pak ya. Jadinya ini untuk V1.30 itu. Grafiknya seperti biasa Oksigen HD ya, Pak ya ini. Oke, Mas Gilang Wisnu. Masih hajek. Iya, ini kita sampai di keluar pintu tol Ciperna Barat. Nah, ini dia tolnya. Pintu tol. Gerbang tol keluar Ciperna Barat. Daerah Cirebon ini. Nah, wheelpack-nya seperti biasa ada punyanya Mas Mau Fadil B4.1 yang terbaru, dan tirpaknya B Mas Mau Fadil. Ada LED B Mas Muhammad Yusuf dan Mas Davin. Kemudian ada apa lagi ya? ACC gantungan B Mas Tedot. Kemudian apa lagi? Ya, mungkin itu saja ya. Roda damak itu wajib kita pakai biar kalau apa namanya nabrak atau gimana itu nggak kecelakaan gitu ya, Pak. Macet macet menuju jalan Pantura biasa ya ini. Ini mau masuk ke Cirebon dulu, nanti kita ambil ambil penumpang di terminal ya, Mbak ya. Setelah itu baru kita antarkan para pemudik ke kampung tujuan. Mungkin nggak sampai pol lagi ya, mengingat durasi yang terbatas ya, Mbak ya. Wow, di sana ada banner KA2, Mbak, di pojok sana, Mbak ya. Terima kasih Mas Imam Kurniawan. Oh, diselipkan banner KA2 ini malah. Ini malah ngebloknya di Mbak Purnomo. Aduh. Masuk, yuk, ada bus ALS juga ini. Ciperna Cirebon, ada truk trailer kayak minggok, guys. Iya. Alhamdulillah macet ini, Mbak. Lampu tolong juga hidup ini. Dia tadi ada banner KA2. Yuk langsung aja. Ada angkot ngeblok juga ini. Pokoknya seru ya. Ini menjelang lebaran malah mapnya pada update semua. Sampai bingung aku mau buat konten gimana gitu ya. Sangat lengkap sekali dan gak ada bosnya main ETS. Alhamdulillah setelah kurang lebih 4 tahun ya saya main ETS dari 2016 sampai sekarang gak ada bosnya, Mbak. Update terus ya, alhamdulillah ini. Barokallah ya. Ini juga ada mobilnya ini. Malah kalem-kalem. Kita seset kiri dulu. Ini suasana terkini di mana ini? Di Cirebon ya. Nyut, jalurnya nyut ya, nyut. Ini banyak bus, Haryanto parkir bah ternyata. Terus, masih lama ini Cirebonnya ini, sek. Oh, sudah hampir sampai di terminal ya. Kalau nggak salah nanti IKEA akan mampir di terminal ya. Tadi saya lihat sekilas gitu ada terminal di Wode ya. Insya Allah akan kita hampiri.
Jadi suara trafiknya yang keras itu, ngader itu. Kapan-kapan mungkin selanjutnya kita pakai bus TVD ya, yang belum pernah ya, bus TVD X efisiensi kalau nggak salah ya, betul ya. Waduh, trotoare kok malah miring-miring ke piye iki? Oh ya, bener. Yuk kita langsung masuk sini, belok ke kanan. Ada Agramas SCD. Terlihat baguhan tapi di sini ada kecelakaan di sini ya, Bah ya. Ada baku hantam antar truk dan truk ini, Bah. Baku hantam. Yuk kita ambil jalan pintas. Bentar ya, Bah ya. Kita ambil jalan pintas dulu. Oke. Setelah ini masuk. Cukup ya, jalannya cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa melewati jalur ini. Kita ke terminal ya. Terminalnya kalau nggak salah deket-deket sini kok nggak ya. Nah ini ada channel KA2 lagi di sini. Nah ini dia, kita belok ke kiri. Kayaknya ini masuk terminal ya. Nah betul, ini kita masuk terminal. Entah terminal apa ini. Moga bagi yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini sudah ada bus Budiman di sini. Mungkin terminal Cirebon ya, Bah ini ya, Bah ya. Terminal bus di Cirebon. Ini jalurnya masuk sing ndi iki, Bah? Ini rapopo ya, Bah ya? Bus Akap betul. Nah, ini bus Akap. Ini bus Parwis ya. Bus Parwis tapi nyamar jadi bus Akap ya di spesial mudik kali ini. Aduh. Ya keluar, keluar, keluar. Di tepi nak, sepi ya ini. PSBB berlaku ini kayak kok sampai sepinya kayak gini, Bah. Pusaka, pusaka. Di sana banyak bus parkir kayak ya, Bah. Ini ada Sugeng Rahayu nongkrong di sini, Bah. Nah, ini ambil monggo, 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 monggo. Jurusan Tegal, jurusan Tegal. Ini apa namanya? Terminalnya sangat bagus ya. Ada bus EKA. Ini julukannya Rolanda Transjakarta. Oke, karena nggak ada penumpang ya langsung wae, Bah. Langsung wae keluar terminal. Ada truk gandeng ya, emang ya truk gandeng ini jalannya sangat lambat sekali ini. Terus antri, Bah, kita, Bah. Antri, Bah, antri, Bah. Oke, oke. Oi, op, jangan ditabrak. Yuk, kita slip. Dan ini saatnya kita blong malam. Matikan lampu interior dulu. Biar lebih terasa ngeblongnya. Nah, seperti ini kan asik ya, Bah, ya. Blok malam dengan Transabah setelah keluar dari terminal ini langsung blok malam. Menikmati suasana pantura malam hari seperti ini sangat syahdu sekali, Mbak. Ada spok-spoknya lagi ya, Hino RK, RK8 ini yang kita gunakan. Pas, stikernya juga Hino, stirnya Hino, soundnya Hino, pokoknya ini serba pas ya. Biasanya mereka, oh boys! Deg 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 deg. Game over. Ya gara-gara tadi ada itu ya mobil kecelakaan di depan ya, kita juga akhirnya ikut kecelakaan. Tapi nggak apa-apa, yuk langsung lanjut aja, Bah ya. Ini kayaknya jamnya ini lebih nyaman di posisi seperti ini ya, Bah ya. Biar kita bisa melihat pemandangan di sekitaran Cirebon. Kalau tadi kan malam-malam ya, saya kira ya bisa terang gitu lampunya ya, ternyata enggak ya, Bah ya. Ternyata peteng, jadi kita ubah aja jamnya, enggak jadi blok malam. Yuk langsung, ah ini ada banner KA3 ya. Entah ininya kemana, enggak pernah update video. Aduh nyindir awak dewe gitu, Bah.
loskan Mbah, loskan. Ini jalannya seperti ini, jalan Panturaan. Apakah sudah real? Monggo tuliskan di kolom komentar. Map jari versi 2 ya. Ada hubungan bus juga, sinar jaya juga yang di depan. Terus ini ada charter bintang 9 Putra. Charter atau untuk truk umum ini ya, Mbah ya. Pokoknya ini cepet-cepetan tekan gode lah ya. Lost doll. Belum aman. Untuk belok kiri belum bisa. Masih di seputaran Pantura, Mbah. Nah, ini jalur apa ya ini? Langsung belah jadi dua. Apakah sudah real, Mbah? Monggo tuliskan di kolom komentar. Ini Mas Iman Kurniawan memang jago banget kalau disuruh ngedit dan buat map ini. Langsung loskan aja, Mbah. Loskan. Ada agramas kita susun. Ini belok ya, Mbah ya. Belok ke kanan kita. Belok ke kanan. Awas. Alhamdulillah agramasnya rono. Kita langsung gas aja. Ini mobilnya nggak mau minggir ini. Ini yang banter yang mana? Yang Innova atau yang depan ini ya? Oke, alhamdulillah bisa ngeblong lagi. Seru ya, Mbah ya. Aduh, dipotong mana? Kita coba cari nganu Mbah ini, Mbah. Cari terminal ya, Mbah ya. Terminal bayangan mungkin. Aduh. Mana ini, nggak ada terminal ini. Karena durasi sudah lama Mbah ini, Mbah ya. Charter kali ini bus apa namanya, Transaba TSB. Waduh, mandek jadah ya, terlibat kecelakaan lagi dua kali loh Mbah ya ini. Gara-gara trafiknya ini sukanya ngerem dadak dan kita nggak tahu itu lampunya hidup atau enggak itu yang belakang ya. Payah ini, payah. Emang sudah capek ya, Mbak. Ini sebaiknya kita lulu kan ujuk-ujuk potong jalur ya, Mbak ya. Dan di belakang kita ada Paradise Oak, kemudian disusul Sumber Alam dan Madu Kesmo. Oh, tak blok kiri wae reti kaya ngene mau, Mbak. Dan di sana, oh ini ada warung makan juga tapi enggak berhenti di situ malah. Waduh, masjid ini jero, Mbak, jebule Mbak ini, Mbak ya. Saya kira di luar. Apakah bisa masuk, Mbak? Oke, ternyata bisa masuk. Yuk kita istirahat ya. Karena saya sebagai sopir yang ini pakai baju koko, pakai peci itu ya macamnya ya, berhentinya di depan masjid dan nanti dipersilahkan untuk sholat dulu penumpangnya. Loh, ra iso mlebu malah. Ya emang harus parkir di sini, Mbak ya, kalau gitu ya. Transaba nih. Oke. Sampai sini dulu ngeblok kita dengan bus Transaba requestan Mas M Ardiansyah. Tak kayak no Mas ya, requestan kesampaian monggo. Ada yang pengen request bus apa silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gundul gundulmu 1, 2, 3. Bye bye.